Nggih. Ini Bu, mulai Bu. Betul kan anu pada jering ngomong dai. Button. Pede rencangi. Cek cek cek. Halo halo. Kini sih ngomong yang di kafe wong. TPL lur toh. Info nake. Info. Tuh ini cinta. Enai omong eh. Iya tahun itu. Enai omong. Semko bisa. Semko hebat. SMK hore. Aku rasa aku bener. PP ku piye boy, weh PP ku piye membanteng buka ki. Juga aku membanteng. Perannya PP ini sepembantai. PP kue banteng, PP ku banteng. Perannya Kalau pendekarnya dengan itu pendekar. Ayo. Aku
kula pendukungmu. Wewe, info. Bobo, cip. Patur. Mana tak bisa naik. Info Pak T. Patur. Info kopi. Info kopral. Pak T. Kopral po Pak T. Info ngidul. Patur. PPD dan PPIP, Wewe. Anjir nengok. Info kopral. Info ngidul lah, ngidul. Kopral, guys. Rotit. Sena gak bisa kakak ngomong. Gak ngetok. Gila enak tak bisa. Sena gak bisa kakak ngomong. Pintok, biye. Input. Oh alah. Saya akan ngomong. Sena. Ngomong tok. Iki dulu ini. Sena akan ngomong. Waalaikumsalam. Hari ini sebelumnya bagaimana kabar kalian? Baik. Sebenarnya baik. Yang bergabung Zoom jaring fisika ada 4 kelas. Yang pertama saya absen kelas 10 TKR 2. Sela kameramu kalau sen. Ada, ayo sebelum kita mulai kita absen dulu. Ada juga ada. Gak ada. Agus Lukman. Mode-nya dinyalakan cah kalau ada. Enten Bu. Ah, Agus Lukman ada ya? Saya ulangi, ada Subuki. Ini enggak ada. Agus ada. Ahmad Rizaldi. Ahmad Rizaldi enggak ada. Kemudian Alvin. Ada, Bu. Dir.
Din Slamet, ada Angga Nardin, Angga Nardian Permana. Ya. Akhila Ziko Rafli Anwari. Hadir Bu, hadir. Hadir. Bagus Ahna Finuda. Bagus Gada. Brian Alfauzan. Hadir. Hadir. Dimas Satria. Hadir Bu. Emma Novitasari. Emma Novitasari, gak ada ya. Ferdi Ari Dwi Prastian. Gak ada. Fitri Firmanasari. Wonten Bu. Ya. Imam Rauful Lutfi. Hadir Bu. M. Faiz Alvin Fahresi. Gak ada. M. Satria Buana. Gak ada. Marcelino Antoni Hikmal Saputra. Gak ada aja. Muhammad Aldino. Isal Prasetyo. Hadir Bu. Hadir. Muhammad Nirko Firmansa. Itu ada enggak? Ya. Muhammad Adi Pratama. Muhammad Adi Pratama. Enggak ada. Muhammad Fajar. Ada Bu. Ada. Muhammad Adimas. Muhammad Adimas. Gak ada aja. Muhammad Farhan Ubis. Ada Bu. Ya. Muhammad Khairul Rozihin. Wonten Bu. Muhammad Imam Mulyono. Hadir. Muhammad Bahrul Anam. Ada. Muhammad Agil Julianto. Hadir Bu. Muhammad Badawi Al-Farisi. Muhammad ada ya Badawi. Muhammad Pratama. Hadir. Reno Aprian Dinata. Di Surya Putra. Hadir Bu. Mutafin Sofar. Hadir Bu. Tito Marcelino. Ada Bu. Daniel Abidin. Idan Al-Basid. Yurizki Lailian. Hadir, hadir. Ini yang kita jago nih, dan gimana yang kita jago nih? KR2 sudah, kemudian TPL 1 ya. Yang TKR2 silakan mic-nya dimatikan dulu. Sekarang ke 10 TPL 1. Dulu TPR 1 Afri Raifasa Ivansa. Anda. Hadir Bu. Hadir. Ahmad Baktiar. Ahmad Baktiar. Ahmad Rifai. Andrian Maulana Putra.
Ardi Galuh Prayoga. Hadir, hadir Bu. Hadir. Arma Prayoga. Arma ada? Hadir Bu. Hadir. Bagus. Hadir. Bakti, Bakti Prima. Hadir Bu. Hadir. Khairul Baktiar. Hadir. Dani Nurhandoko. Hadir Bu. Hadir. Edu Alam Subak, Sabekti. Hadir Bu. Egis Wahyu Saputra. Hadir. Enrico Hidayat. Hadir. Peri Rehan Pradana Yuwanda. Hadir Bu. Gilang Andrianto. Hadir. Ilham Ramadan. Hadir. Hadir. Kristari Mukti. M. Rifki Saputra. Hadir. Muhammad Rijo Pratama. Hadir Bu, hadir. Muhammad Fajar Bayu Sakti. Hadir Bu. Muhammad Wahib Nur Awan. Hadir Bu. Muhammad Aldo Firnanda Pratama. Muhammad Riza. Hadir Bu. Muhammad Nafik. Ilham Nurdiansa. Hadir. Muhammad Zainal Abidin. Hadir Bu. Muhammad Adi Masruri. Muhammad Jumat. Muhammad Khairul Anam. Hadir. Muhammad Tubagus Kertiasa. Hadir. Muhammad Jiridan Jazuli. Dan Jazuli. Rafael Giovanni. Rafael Novanda. Hadir Bu. Rizky Tri Juliardi. Safrudin Juri. Tegarama. Hadir. Fani Novian Maharizki. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir. Lumayan yang hadir untuk TPL 1. Kristari Mukti hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang ke TPL 2. 10 TPL 2. Tadi penjelasan ya 10 TPL 2. Nggih. Sekarang fisika 2 kali berarti kali. Sekarang untuk hadir semua tadi di TPL 2. Hadir. Hadir wonten sing mboten. Hadir. Agung Wicaksono. Ya. Ahmad Diki Zakaria. Ya. Andika Galih Saputra. Hadir. Andrian Prasetyo Adinugroho. Hadir. Ardi Wahyu Saputra. Hadir. Bagus Ramadan. Ada Bu. Bagus Riawan. Mas Nanul Arifin. Hadir. Danang Adi Saputra. Dengan Mas. Danang. Hadir. Diki Ahmad Cleofani. Hadir. Saputri. Hadir. Hendrik Destawan. Faisal Aditya Ilham. Hadir. Ik Maksom. Hadir. Giovanni Ahmad. Indra Dava Eka Prasista. Hadir. Adi Wicaksono. Hadir. Hadir. Muhammad Danang. Hadir. Muhammad Farid As Adi. Muhammad Jibran Novi. Muhammad Rizky Dwi. Hadir. Muhammad Munim Al Muzaki. Muhammad Rajat Faizul Haq. Hadir.
Muhammad An Bagus Agustio. Hadir. Muhammad Adi Muntaha. Ali Muntaha. Muhammad Irfan Dista Sasiona. Hadir, Bu. Muhammad Rifai. Muhammad Wahyu Eka Saputra. Raditya Eka Hari Pramudia. Ya, sini, Bu. Sabri Briansa. Dwi Cahyono. Siti Antonia Trisnawan Nasrullah. Ada, Bu. Tahril Sena. Hadir, Bu. Tianur Fitrianingse. Hadir. Yoga Adi Pratama. Hadir. Ya, TPL 2 alhamdulillah juga lumayan yang hadir. Sekarang terakhir 10 apat 1. 10 apat 1. Bentar ya, kita absen dulu, kita kenalan biar kenal dengan teman yang lain. Ade Devani. Apat 1. Ade. Wali apat 1, mode-nya dimatikan dulu. Biar saya dengar. Ada Fania. Hadir, Bu. Ahmad Hakul Muji. Hadir, Bu. Ahmad Yusuf Haryo Kinayungan. Ada. Alivia Stivi Putri. Hadir, Bu. Amanda Putriani. Hadir, Bu. Andika Doni Kusuma. Hadir, Bu. Anggun Permatasari. Hadir. Aprilia Indah Dwi Rahmawati. Hadir, Bu. Ayu Nur Lestari. Hadir, Bu. Desi Lestari. Hadir, Bu. Devi Lailana Rahma. Hadir, Bu. Dini Setia Rahayu. Hadir, Bu. Ira Wisma Ayu Oktavi Jayanti. De Rosa Aprilia. Da. Eva Yuliani. Hadir, Bu. Vina Irawati. Hadir, Bu. Prista Puspitasari. Hadir, Bu. Hanir Nur Wicaksono. Hadir, Bu. Ufas Ragil Prakoso. Hadir. Lintang Aulia. Kamu mau hadir ya? Aku hadir, Bu. Lintang ada. Hadir. Mailia Salta Aziza. Hadir, Bu. Muhammad Alfando Ardianto. Hadir, Bu. Nyai Matul Khoiria. Oh, rakit-rakit coba tau. Gak ada. Saya Ilka Sari. Hadir, Bu. Novi Ambarwati. Hadir, Bu. Rehan Isti Ramadan. TPL juga. Rifah Ayumal Muna. Hadir, Bu. Hadir. Rosita Suci Suryani. Hadir, Bu. Santi Afifatul Milati. Hadir, Bu. Sulhan Nur Ardiansah Pradiana. Sinta Amalia Rohihana. Gak ada, Sinta. Stevina Stevina Dwi Arianti. Hadir, Bu. Upendra Yudhistira. Hadir, Bu. Widya Adit Bining Tias. Ya, Bu. Yolinda Nirmala Adelia Priyani. Ada. Iya, alhamdulillah lumayan banyak yang hadir untuk Zoom hari ini dari 4 kelas kalian. Untuk hari ini merupakan pertemuan yang kedua untuk daring fisika. Ya.
kemarin yang sudah upload tugas, berarti saya anggap hadir, bisa kalian cek di e-journal kalian. Bisa mengecek e-journal? Bisa apa enggak, Cah? Bisa. Bisa. Ya. Jadi kalian bisa lihat kalian hadir apa tidak. Itu dari e-journal kalian. Untuk fisika, setiap selesai pembelajaran ada latihan soal. Nah, tugas kalian untuk menjawab soal itu harus diupload di e-learning. Itu saya beri waktu 1 minggu. Di e-learning kan bisa terbaca tuh, Cah, sampai kapan tanggalnya. Nah, di awal pertemuan sebelum saya sempat mengoreksi, itu saya buat absen menjadi hadir. Karena saya belum sempat ngoreksi ya. Karena kalau sehari saya ngajar 4 kelas, nggak mungkin bisa langsung selesai tuh ngoreksinya. Biasanya di awal itu absen saya buat hadir semua. Kemudian kalau saya sudah sempat mengoreksi, itu absen kalian akan berubah. Kalau tidak mengirim tugas berarti menjadi alfa. Tetapi kalau mengirim tugas tetap menjadi hadir. Paham untuk absen fisika? Paham ya pertanyaan? Paham. Bisa dilihat untuk materinya, kelihatan enggak, Cah? Belum. Untuk materi besaran dan satuan, kompetensi dasarnya 3.1, memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Kemudian 4.1, menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur yang tepat. Minggu kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Besaran pokok ada berapa? Ada yang tahu besaran pokok? Kita mengingat materi minggu kemarin, ada berapa besaran pokok? Sebelum kita lanjut hari ini untuk pengukuran. Ada berapa aja? Saya ingatkan, besaran pokok itu besaran fisika yang dapat didefinisikan melalui penggambaran bagaimana kita mengukurnya, sehingga besaran tersebut dapat berdiri sendiri tanpa menurunkannya dari besaran-besaran lainnya. Untuk memudahkan kalian mengingat 7 besaran pokok ini, saya biasanya membuat singkatan itu PWI Sukamaju. P-nya apa aja kira-kira? P-nya adalah singkatan dari panjang. Ya, panjang dengan satuan meter. Kemudian W-nya adalah waktu dengan satuan sekon. I-nya adalah intensitas cahaya dengan satuan candela. Kemudian su-nya adalah suhu Kelvin satuannya. K-nya kuat arus. M-nya adalah massa satuannya kilogram. J-nya adalah jumlah zat satuan mol. Jadi biar kalian memudahkan menyebutkan 7 besaran pokok, ingatlah istilah PWI suka maju. Nah, ini untuk besaran pokok ya, masa panjang waktu. Kemudian kalau besaran turunan, itu adalah besaran yang diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Satuan dari besaran turunan juga dijabarkan dari satuan-satuan dari besaran pokok yang terkait. Contohnya, luas, massa jenis, kecepatan, gaya, volume, percepatan, dan lain-lain. Tugas minggu kemarin kalian sudah menyebutkan besaran turunan beserta dimensinya. Nih, dimensi besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut tersusun atas kombinasi besaran-besaran pokok.
Ya, massa dengan satuan kilogram, dimensinya adalah M besar. Panjang dengan satuan meter, dimensinya adalah L. Waktu dengan satuan sekon, dimensinya T besar. Suhu dengan satuan Kelvin, dimensinya theta. Huruf O ada garis tengahnya, dibaca theta. Kuat arus listrik dengan satuan ampere, dimensinya I. Kemudian intensitas cahaya dengan satuan kandela, disingkat CD, dimensinya adalah J besar. Jumlah zat dengan satuan mol, dimensinya adalah N. Berikutnya tentang pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Di SMP sudah pernah tercah pengukuran? Sudah ya. Sebenarnya materi fisika itu kita ngulang dari SMP terus kita perdalam lagi. Jadi dasarnya tetap dari SMP. Ya. Seperti pengukuran, ini meliputi ada pengukuran panjang, massa, dan waktu. Untuk pengukuran panjang menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer. Sudah bisa menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer? Di SMP sudah belum? Sudah belum, silakan dijawab. Nek sudah, saya enggak menerangkan lagi. Sudah apa belum, Cak, mengenal jangka sorong? Kalau mistar, tahu toh mistar? Mistar penggaris, bisa menggunakan mistar? Bisa. Sampun. Kalau jangka sorong, sudah apa belum? Belum. SMP sudah menggunakan? Sampun, alhamdulillah. Ya. Mikrometer? Sudah. Mikrometer sekrup? Sudah. Nanti untuk yang jurusan TKR itu ada di materi kejuruan diperdalam itu tentang jangka sorong dan mikrometer. Nanti di produktif kalian pelajari lagi. Kemudian untuk massa itu menggunakan neraca alat ukurnya, kemudian waktu menggunakan stopwatch. Ya. Ini sudah kalian lakukan di SMP ya untuk pengukuran panjang, massa, waktu. Sekarang di sini di tambahannya di SMK ini ada angka penting. Belum kalian kenal toh? Nah, ini yang kalian dapatkan yang baru di SMK tentang angka penting. Nah, angka penting itu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu dinamakan angka penting. Bila kalian mengukur, itu ada, misalkan mengukur panjang buku, ketemu 10,5 cm gitu ya. Yang 10-nya itu adalah angka pastinya, sedangkan 10,5-nya itu adalah angka taksirannya. Di sini ada aturan untuk menentukan banyaknya angka penting. Ya. Menentukan aturan banyaknya angka penting, yang pertama ini, semua angka nol adalah angka penting. Semua angka bukan nol maksudnya. Saya ulangi lagi, untuk aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Ya. Contohnya 431,5 cm. Itu mengandung 4 angka penting. Paham? Aturan yang pertama? Paham. Aturan yang kedua, angka nol yang terletak di antara angka bukan nol termasuk angka penting. Contohnya 81,002 gram mengandung berapa nih? 5 angka penting. Aturan yang kedua ini angka nolnya yang dimaksudkan. Paham ya? Yang ketiga, angka nol di sebelah kanan angka bukan nol adalah angka penting. Kecuali ada penjelasan lain. Ini contohnya, 8.200 gram itu mengandung 4 angka penting.
8.200, tapi ada nolnya, salah satu angka nol ada diberi garis bawah, di sini menjadi 3 angka penting. Ngerti maksudnya ini, penjelasan lain itu berupa garis bawah ini. Untuk contoh yang kedua, silakan yang tidur, yang kepalanya ditaruh di meja, diangkat, biar paham, kok ketiduran nanti kelihatan yang ditaruh di meja. Nah. Ini ya, yang 8.200 ada garis bawahnya, berarti angka pentingnya berakhir pada angka yang diberi garis bawah. Nih, berarti 8, 2, dan 0. Di sini mengandung 3 angka penting. Yang keempat, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, tetapi tidak didahului angka bukan 0. Tidak termasuk angka penting. Contohnya ini, 0,0026 kg mengandung 2 angka penting. Berarti angka pentingnya berupa angka 2 dan 6. Ya. 0 di kiri dan di kanan ini tidak termasuk angka penting. Paham untuk aturan menyebutkan banyaknya angka penting? Paham enggak ini dari 4 ini? Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke operasi angka penting. Nanti untuk materi ini bisa kalian lihat di Elemen Semekta. Ada nanti untuk materi pengukuran ya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut nanti. Sudah bisa dilanjutkan? Untuk berikutnya adalah operasi angka penting. Operasi angka penting meliputi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan dalam operasi angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran itu angka yang di belakang koma. Ya. Contohnya 2,25. Ini ya. Angka taksirannya adalah 25. Ditambah 4,3, angka taksirannya adalah 3. Ini kalian jumlahkan biasa seperti di matematika, itu hasilnya 6,55. Ini kan angka taksirannya kan 2 angka toh. Aturannya untuk operasi dalam penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Caranya dibulatkan. 6,55 menjadi 6,6. Paham? Untuk penjumlahan dan pengurangan, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nih, untuk penjumlahan dan pengurangan. Paham ya? Berikutnya untuk perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian, hasilnya hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini contohnya 2,25 cm dikalikan 2,3 cm. 2,25 cm, berapa banyaknya angka penting ini? Ada berapa ini? Ini ada berapa? 2,25 angka penting. Berapa banyaknya angka penting? 3. Ya, betul. Ini ada 3 angka penting. Terus 2,3 berapa banyaknya angka penting? 2. Nah, aturannya untuk perkalian ini hanya boleh memuat sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Berarti nanti hasilnya berapa banyaknya angka penting? Perkalian antara 3 angka penting dengan 2 angka penting. Berarti hasilnya nanti harus menjadi berapa? Yang paling sedikit. Iya, nanti hasilnya adalah 2 angka penting. Kalian kalikan seperti dalam matematika. Ini dikalikan hasilnya 5,175. Ini adalah 4 angka penting. Angka ini kalian bulatkan menjadi 2 angka penting. 5,175 menjadi 5,5
2. Nah, menjadi 2 angka penting. Paham enggak untuk penjumlahan, pengurangan, penghitungan dan pembagian? Paham. Angka penting. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekali lagi untuk penjumlahan dan pengurangan, tadi hasilnya hanya memuat 1 angka taksiran. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian, hasilnya hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Paham? Paham untuk operasi angka penting? Paham. Paham, alhamdulillah. Nah, berarti ini latihannya, kalau paham. Silakan dicatat, itu ada 4 soal. Yang pertama pengurangan. 468,39. Itu angka taksirannya 3,9. Yang belakang dikurangi 412,1. Satu angka taksiran. Nomor 1 dikurangi, nomor 2 dikalikan, nomor 3 ditambah, nomor 4 dikuadratkan, itu sama artinya dengan dikalikan ya. Ayo silahkan dihitung. Ada yang sudah ketemu nomor 1? Berapa hasilnya? Bisa enggak, Cah? Bisa mengerjakan ini? Lima 6,29. Berapa? 5,6,3. Berapa hasilnya nomor 1? 56,29. 56,29. Itu kamu kurangi biasa. Cara matematik toh itu. Kalau karena ini angka penting, berarti menjadi berapa? 6,1. 56,3. Iya betul. 56,3. Aturan pembulatan itu kalau di belakangnya, di atas angka 5 dibulatkan ke atas duanya, karena di belakang angka 2 kan angka 9 toh. Berarti angka 2-nya dibulatkan menjadi 3. Andaikan di belakang angka 2 1, maka tetap menjadi angka 2. Jadi nomor 1 hasilnya 56,3. Ya, udah betul. Nah, silakan bisa dilanjut nomor 2. Yo, nomor 2 menjadi berapa? Itu hasil perkalian antara 4 angka penting dengan 3 angka penting. Hasilnya nanti sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Berarti nanti hasil akhirnya harus memuat 3 angka penting dengan cara dibulatkan. Biar jumlah angka penting sesuai yang diharapkan. Berapa hasilnya nomor 2? 8,2. 8,73. 8,72 apa 73? Pembulatan. Pembulatan itu kalau sama dengan 5 dibulatkan ke atas, kalau di bawahnya dibulatkan ke bawah. Berarti 8,72.
kan aslinya kan 8,722 tuh ya. Ya. Nah, di belakang angka 2 kan 2, jadi tetap kembali tetap angka 2. Tidak menjadi 3. Jadi hasilnya 8,72 nomor 2. Ayo silakan nomor 3 berapa? Berapa hasilnya nomor 2? 71,12 ditambah 80,1. 151,2. Iya, betul. 151,2 ya, memuat satu angka taksiran. Terakhir nomor 4. Yang lain ada pertanyaan apa tidak? Don. Alhamdulillah kalau Don berarti bisa. Nomor 4 50,41. Nah, kalau kalian kuadratkan biasa hasilnya 50,41. 50,41 berapa banyaknya angka penting? 4. Padahal 7,1 itu berapa banyaknya angka penting? 2. Untuk pengkuadratan itu sama dengan perkalian. Tadi untuk hasil perkalian bagaimana? Hasilnya sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Lah berapa? Wah, kalau menguap ditutupi toh, Cah, biar gak menular ke temannya. Kelihatan nih loh. Ayo dibulatkan berapa jadinya? 50,4. Kalian kalau 50,41 itu 4 angka penting. Silahkan angka 50,41 itu dibulatkan menjadi 2 angka penting. Menjadi angka berapa? 50. Iya, betul. Menjadi 50. Ya. Jadi untuk angka penting itu kalian perhatikan banyaknya angka penting ya untuk menghitung soal-soal dalam angka penting. Untuk tugas hari ini dari 4 soal tadi kan sudah terjawab semua toh. Kalian tinggal menulis, nanti tinggal kalian upload di e-learning Smekta ya. Saya kira masing-masing tadi kalau menyimak sudah tahu jawaban yang betul. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak. Betul. Alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang pengukuran. Ya. Kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri karena nanti akan dilanjutkan oleh mapel yang lain. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti daring fisika. Bagi yang belum jelas, nanti bisa membuka materi pengukuran di e-learning Smekta. Ya. Nanti silakan juga dipelajari biar lebih paham lagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita senantiasa sehat selalu. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Kopral, Mbak Is.